Desa Jewi Gajah, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Secara geografis, Desa Jewi Gajah terletak paling selatan dari ibu kota kabupaten dan berbatasan langsung dengan desa di wilayah Kabupaten Kuningan. Desa ini memiliki luas wilayah 315.056 hektar, terdiri dari tanah perumahan, persawahan, dan lain-lain. Jumlah penduduk Desa Jewi Gajah sampai dengan akhir tahun 2015 banyak 7.420 jiwa. Secara administratif, desa ini terbagi atas 6 blok, 12 RW, dan 29 RT, dan sebagian penduduknya merupakan petani. Visi dan misi kami yaitu religius, aman, makmur, adil, dan sejahtera. Beberapa peraturan-peraturan desa yang telah digulirkan di Desa Jewi Gajah, di antaranya adalah kita sudah mengeluarkan peraturan desa maghrib mengaji matikan TV. Setiap warga masyarakat Desa Jewi Gajah yang hafal 10 juz Al-Quran dan di antaranya yaitu dan hafal 500 hadis Nabi, maka warga tersebut berhak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari mulai SLTP sampai dengan S1. Desa Jewi Gajah mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Di antaranya adalah lahan persawahan pertanian. Di samping itu, banyak sekali sumber daya alam yang belum dimanfaatkan sampai saat ini adalah sumber daya alam berupa mata air yang terletak di Sungai Cimanis dengan beberapa titik, di antaranya yaitu di Hambulu, di Nusa, di Jongor, dan Liang Putri. Kami beserta kelembagaan yang lainnya di antara BPD, LPMD, RT/RW terus bekerja keras untuk menggali, memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di Desa Cigajah.